cewek, bro. Siapa, eh? Ada yang tahu nggak, cuy? Main berhentiin aja lagi enak-enaknya nih, bro. Apa, Neng? Mau ke depan, ke Banjar, mau pulang? Mau ikut pulang, boleh gak? Emang kemana pulangnya, Neng? Ke depan. Ke depan? Iya. Emang kesininya sama siapa? Oke, what's up, bro? Balik lagi bareng gua, si Gadget Racing, bro. Ini bareng saarananya, bingung, can aya aran ya soalnya saya kira-kira badak hitam apa siapa gitu kan ya. Jadi buat siang ini, bro, gua bareng si badak hitam ini ya, anjir, badak hitam kaskun, bro, anjir. Nah, jadi buat siang ini gua mau reading santuy gitu kan, menghilangkan kegabutan yang hakiki ya, bro, ya, anjir. Kita menelusuri jalan perkebunan, bro. Lewat kebun gitu kan, bro, ya. Nah, buat kalian, bro, yang ada di luar Jawa ataupun di Jawa Barat gitu kan, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa terus dukung channel Gadget Racing, karena semangatku bikin konten itu karena kalian, bro. Suka ada yang nanya juga ya, bro, ya, di komentar, bang, viewernya kok nggak ada ya. Maklum ya, bro, ya, soalnya gua itu baru nge-YouTube. Ya kalau dibilang baru ya bisa gitu kan, soalnya iseng-iseng sih soalnya, bro, gitu. Dan gua juga dapat subscribe yang begitu banyaknya ya, terima kasih pokoknya kepada kalian semuanya, bro, yang sudah bantu subscribe sampai 141.000, anjay. Tapi viewernya tidak ada ya, bro, ya. Aduh, jam siang tidak ada orang nih, pada kemana gitu kan ya, tidur mungkin. Jadi balik lagi ke YouTube, bro. Jadi gitu, gua dapat viewersnya itu viewer shot ya, itu juga konten pas waktu dulu gitu kan, 2 tahun ke belakang pas waktu kurban penyembelihan sapi itu naiknya, bro. Alhamdulillah udah monet juga gitu kan, berkat kalian semuanya. Mohon maaf gua belum bisa bagi giveaway, ngadain giveaway, soalnya belum dapat duit hasilnya gitu kan ya, bro, ya. Mudah-mudahan kedepannya viewersnya bagus, nanti gua bagi giveaway, bro. Insyaallah kalau ada rezeki ini. Tapi ngomong-ngomong, hujan, bro, di sana tidak mendung, bro. Tuh bagus-bagus bae ini cuaca, tapi kok ini malah mendung, bro. Aduh, ini nih ketika motor udah dicuci, udah bersih, udah kinclong, malah hujan ya, bro, ya. Kita gaskeun ae lah, entah ada masalah, bro. Oke, gaskeun, nanti gue lanjut lagi. Nah, bro, jadi begini ya, ini mengisi kegabutan ae gitu kan, bro, ya. Anjut, kalian, gua mau ke counter, bro. Anjay, ini kung, bro, tilep bebet, ah.
sambil keliling mencari OSIS itu kan bro, barangkali ada OSIS ya. Aduh, bingung juga soalnya kalau ngonten gitu kan, ngonten apa yang menarik perhatian netizen gitu kan. Tapi ini karburatornya kayaknya harus diservis lagi bro, soalnya tuh udah kuburubudan begini ya, berubut. Itu masih RPM bawah. Ini ada apa ini bro? Oh, lagi ngangkat itu tuh pembatas jalan. Lagi ngangkat pembatas jalan ya bro ya. Kita gaskeun di sini bro. Hitung-hitung buang kerak airnya bro. Tapi ini shock yang depan kurang enakan, terlalu hipu ini teh mungkin ya bro ya. Nanti gue lanjut lagi lah. Panasnya luar biasa bro. Enak jalan nih, woi. Gaskin bro. Madep gini jalan bro. Keren ini mah, woi. Mantap ini mah. Ada cewek bro. Siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak cuy? Main berhentiin aja lagi enak-enaknya nih bro. Apa neng? Mau ke depan ke Banjar, mau pulang? Mau ikut pulang boleh nggak? Emang kemana pulangnya neng? Ke depan. Ke depan. Iya. Emang kesininya sama siapa? Sama pacar mah. Sama pacar mah. Terus pacarnya kemana neng? Aduh, gimana ya emang? Soalnya paling nyampe Banjar. Gak apa-apa mas, nanti kita naik bis aja. Emang pulangnya kemana? Ke Ciamis, jauh ya? Ya udah yuk. Ini kayak di drama-drama motovlog kayak gitu ya bro ya. Ada-ada baik. Ini tapi ngomong-ngomong, tadinya sama pacar, terus malah sendirian di pinggir jalan. Mana ya bro ya? Baru juga tadi gua gaspol sedikit gitu kan si ninja teh, malah ada yang minta tolong. Tapi ngomong-ngomong ini takut gua ketahuan istri gua, anjir bahaya bawa cewek lagi.
Emang habis dari Pangandaran, Neng? Oh. Tapi kok bisa-bisanya ya ninggalin jalan gitu kan? Soalnya kan Ciamis masih jauh, Neng. Oh. Berarti cuma berdua doang pakai motor. Enggak sama rombongan. Oh. Iya, kemarin kan ada acara ya, NDX ya, Neng. Oh. Berarti tadi udah lama di situ, Neng. Oh, ya udah ya. Tapi udah makan. Bener, udah makan belum? Ini ada-ada bae, bro. Mungkin gimana ya? Ah, nggak tahu gua juga, cuy. Soalnya gua tadi lewat, tiba-tiba diberhentiin kayak gitu. Ya seperti kayak drama-drama motovlog gitu kan, cuy. Sedangkan gua kan ini mau ke konter ya, bro ya. Gimana ya? Tapi nanti gua tanya lagi lah. Gua berhenti dulu nanti di